warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Perhatikan percakapan berikut ini. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dit. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dit. Mari kita latihan bersama. Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur adalah berlatih memainkan simpai bersama. Sekarang perhatikan teks bacaan berikut ini. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apa itu simpai? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang baru saja kita dengarkan. Nomor 1. Apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nomor 2. Bagaimana bentuk simpai itu? Bentuk simpai adalah lingkaran. Nomor 3. Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai tersebut terbuat dari rotan. Nomor 4. Bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai adalah dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Amatilah gambar berikut. Dilakukan Benny pada gambar di atas. Yang dilakukan Benny pada gambar di atas adalah berlatih memainkan simpai. Pernahkah kamu melakukannya? Kalau belum, kamu harus mencobanya karena permainan ini sungguh sangat menyenangkan. Sekarang dengarkanlah percakapan berikut ini. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dit. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dit. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Ayo. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, mari kita kerjakan pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur adalah mengingatkan Benny dan Tiur untuk menyudahi permainannya karena sudah sore dan waktunya mandi. Nomor 2. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu? Tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu adalah Benny menolak berhenti bermain karena Benny belum bisa memainkan simpainya.
Namun pada akhirnya Benny menuruti nasihat ibu. Nomor 3. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena lupa waktu dapat menyebabkan hidup tidak teratur. Nomor 4. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain adalah hidup menjadi tidak teratur. Seperti lupa waktu makan, mandi, atau belajar. Nomor 5. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Aturan bermain yang pertama, menentukan batasan waktu sebelum permainan dimulai. Aturan dalam bermain yang kedua, apabila orang tua sudah memanggil, maka permainan akan dilanjutkan esok hari. Aturan dalam bermain yang ketiga, bermain dengan sportif. Sekarang, amatilah simpai berikut ini, lalu isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Warnanya coklat. Permukaannya halus. Bentuknya lingkaran. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Sekarang kita lanjutkan untuk menuliskan benda-benda yang menyerupai bentuk simpai. Setir mobil. Ban mobil. Karet gelang. Donat. Itulah beberapa contoh benda yang menyerupai bentuk simpai. Baiklah teman-teman, nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.